Nah, kita bahas tugas kedua pelajaran ke-14 ya. Jilid 1 grup di Abias Ahwat ya. Kita bahas. Tugasnya kayak apa? Nah. Pertama, jawablah pertanyaan berikut ini. Betul seperti ini soalnya? Ada seperti ini? Iya. Mungkin Ustaz Nah. lupa. Siapa mau jawab? Baca soalnya, terus mana yang benar? Ayo. Siapa itu? Fi ayyi syari'in. Maksudnya gitu kan ya. Ini seperti di buku itu. Fi ayyi syari'in. Di jalan apa? Baitukum. Rumah kalian. Mana yang benar? Baiti Bituna fi syari'i alladhi amamal mahkamati Ustaz. Yang benar yang keberapa? Tiga, yang ketiga. Ini baituna. Fi syari'i Baituna fi syari'i alladhi alladhi amamal amamal mahkamati. mahkamati. Nah. Yang pertama di mana kesalahannya? Syari'i. Di mana kesalahannya? Di sini, enggak ada fi. Baituna sari, rumah kami adalah jalan. Yo enggak nyambung kalimatnya. Baris kedua, baituna fi syari'i ladzi mahkamah. Enggak ada dorofnya. Enggak ada dorofnya, enggak jelas Enggak. kalimatnya juga di sini. Yang keempat, baituna ala syari. Kalau ala itu berarti di mana? Di atas. Atas, di Maka atas. salah. Yang benar adalah baituna Fi 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 syari alladhi amama mama mahkamah. mati. Nah, betul ini yang dikerjakan kemarin? Kok diam? Yang kemarin yang satu bukan ini Ustaz, bukan ini Ustaz, pelajaran lima Ustaz yang kemarin. Oh, pelajaran di maksud saya Yang ini belum di grup, awalnya Ustaz. itu loh di grup. Enggak, di grup ada Ibu. Di Yang grup kan 14 satu ada udah di dibahas grup. juga. Ya udah nggak nyambung ya kita sambung aja. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. A'antum mudarrisuna? A'antum mudarrisuna? Gimana jawabannya? Naam. La karena apa nih tulis la nah nu dari eh salah oh Ayo, anna mari la perhatikan. Ada satu jeli mana nah ini? nah nu eh salah la 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 nah la tiba anak tiba, yang mana? tiba Yang baris mana? di Pertama, kedua, enam ketiga, dua empat, lima, enam. Betul la ya? nah nu Wah, sendiri. atbaun at Yang atba kelima. Lima kelima Ustaz. La nah nu Yang kelima atbaun ini. La nahnu Atinu atiba'u. atibau Betul? atibau ya Kalau Ustaz yang pertama kenapa salah? nah jawabnya naam Nah, nahnu jawabnya karena atiba'u naam kenapa kalau gitu salah? dokter Karena naam kalau naam harusnya mudah berarti harusnya mudah hati. Ya, disunah kalau nam harusnya sesuai dengan pertanyaan pertanyaan. Pertanyaan kan mudaris. Kalau naam harusnya sesuai dengan pertanyaan. pertanyaan Kalau yang kedua, di mana salahnya? domirnya adalahnya Ya, domirnya. anak Kan dalam pertanyaan antum. Ini kok jawabannya ana. anak Ya, enggak nyambung ya. Ana atiba ya enggak bisa ya. Ketiga. Harfu jawab ala adalahnya la nahnu mudarisuna. Kalau la itu harusnya berbeda dengan pertanyaan. pertanyaan. Gitu ya. Terus kalau keempat, Naam harusnya harusnya mudah disunah harusnya sama dengan pertanyaan. Nah, jadi yang benar adalah la nahnu atibau. Jadi harus perhatikan baik. Kemudian
antum antum abna'ul mudiri, mana yang benar? Antum mana yang benar? Ayo, la nahnu, la nahnu hafidatuhu. Empat gitu. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Satu. Empat. Enggak. Satu salah. Empat, keempat. Satu ha itu muannas. Domirnya itu. Salah nomor satu. Kelima, yang pertama, Ustaz. La nahnu hafidatuha. Salah. Ha ini kembali ke mana? Kan antum abna'ul mudir. Apakah kalian putra-putranya kepala sekolah? Kalau hayya salah. La nahnu. La antum hafidatuhu. Ini enggak nyambung ya. Ha antum abna'ul. Kan antum, kalau antum enggak boleh jawab dengan antum. Iya. Kalau ini naam nahnu hafadatu. Naam yang salah. Harusnya lah jawabannya. Salah di sini. Yang bawah. Salah. Yang ditanyakan kan abna. Gitu ya. Kok sini hafadah. Nah. Bagi yang benar adalah la nahnu hafadatu. Terus perhatikan baik-baik. Nah, aina mudarris hukum ya ikhwan? Jawabannya mana? Ayo, jawabannya mirip-mirip ya. Mana yang benar? Yang kedua. Yang keempat Ustaz ya, yang keempat Ustaz. Yang keempat? Iya, yang keempat. Coba yang pertama. Qorozal ana ilal fasli wa dhaba ilal mudiri. Mana salahnya? Keluar kelas dan kelas dan pergi. Minal fasli harusnya minal fasli. Kepala sekolah. Iya, dhamir apa dhamir? Huruf cirinya salah. Kalau kharaja itu min. Minal. Keluar itu dari, bukan keluar ke. Maka salah ilahnya. Gitu. Iya. Kalau bawahnya. Kharajanya mudiri yang mudari. Itunya salahnya. Ya, kalau zahba itu ilah. Bukan zahba min. Oh. Kharaja min, zahba ilah. Berarti yang keempat Ustaz. Keempat. Terus yang ketiga? Kharaja ila dhahaba min. Balik ya, salah berarti ya. Yang benar adalah kharaja ana minar fasli wa dhahaba ila mudiri. Seperti ini harus perhatian baik-baik. Harus teliti. Kemudian, aina talibatul jududu. Coba kita bahas. Yang pertama salah atau benar? Salah. Gimana salahnya? Perempuan. Zahaba ini domir apa zahaba? Zahaba ini domirnya domir apa? Huwa. Sementara dalam pertanyaan atau libatu ini bukan huwa ya. Nah. Yang kedua, dhahabna ilal maktabati. Betul Ustaz, nomor dua betul. Betul, dhamirnya. Dhamir apa? Hunna. Kalau dhahabat ilal maktabati? Iya. Iya. Iya, berarti salah di sini ya. Kalau dhahabu ilal maktabati? Salah mereka laki-laki. Zakar. Yang benar adalah zahabna ilal maktabati. Nah, kemudian aina banatuka ya ammati.
Mana yang benar? Ini domirnya saja. Oke. Masalah domir. Yang benar di mana? Iya. 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 Enggak lah. Kuna fil matbahi, kum fil matbahi, huwa fil matbahi, hiya fil matbahi. Kuna Ustaz, karena jamak mu'annas salim. Iya, jamak. Banat. Banat ini mufrad atau jamak? Jamak. Mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Jadi yang benar adalah? Hunna. Hunna. Yang pertama. Matbahi. Hum salah. Hua juga salah. Hiya juga salah. Itu. Nah, perhatikan domir. Lengkapilah kalimat berikut. Mana kira-kira yang sesuai? Min aina. Min aina. Hua. Hua. Karena jawabannya hua. Hua. Min aina. Hua hum hadadihi ya. Oh, hadza Ustaz. Man min aina hadza talib? Aina hadza talib? Nah, yang benar adalah hadza. Hadza. Aina hadza talib? Huwa min al-hind. Kecuali kalau enggak ada talibnya bisa kita kan min aina huwa, min aina hum. Atau min aina huwa bisa. Kalau enggak ada at-talib. Jika ada at-talib maka harus min aina hadza at-talib. Oh. Pembedaan. Kemudian. Aina tajirul kabir. Mana yang benar? Dhamir. Huwa. 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 Aina. Fisuki. Aina kan di mana? Huwa fisuki. Huwa ala suki, huwa minasuki, huwa hiya fisuki, huwa fisuki. Huwa fisuki. Yang benar? Ala suki, minasuki, au fisuki, au hiya fisuki. Huwa fisuki. Yang benar adalah huwa? Huwa fisuki. Nah, huwa fisuki. Enggak di atasnya, juga enggak dari, tapi huwa fisuki. Kemudian ahadza talibu ghaniyun na'am huwa fakirun. Berarti nomor tiga. La huwa fakirun. Benar. Kalau enam huwa fakirun enggak nyambung. Yang benar adalah huwa fakirun yang paling benar. Yang lain tidak sesuai. Kemudian man hadza man hadil mar'atu? Iya. Domirnya di sini yang perlu perhatikan. Iya, iya Ustaz. Iya. Oktober. Iya. 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 Zaujatut tabibil jadid. Kalau huwa enggak sesuai. Hum, hunna juga enggak. Dengan pertanyaannya. Kemudian alaka alaki banatun ya Laila. Naam li banati kibarun. Naam atau la? Kibarun. Naam li banati kibarun. Li banatin kenapa dikasar banatin? Li banat oh, banatu 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 banatun ya tanwin banatun kibarun 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 berarti yang benar nomor tiga ya. Ini baru mau tiga li banatun kibarun atau li banatun kabiratun Kabirotun. Anas Salim itu sifat Anas. Anas yang lain. Maaf.
Li, iya, yang benar adalah li banatun kibau. Banatun kan jamak. Terus jamak maka natnya juga harus jamak. Yang jamak taksir baru nanti kabirun, kabirotun ya Ustaz. Kalau enggak berakal. Iya. Kemudian man haula in nisa utiwal. Kunna tobi batun. Kunna tobi batun min Amerika. Min Amerika ya. Yang mana? Min Amerika Ustaz. Kunna tobi batun yang kedua. Hum tabibatun min Amerika, kunna tabibatun ila Amerika, kunna tabibatun min Amerika, kunna tabibatun min Amerika. Yang paling bawah betul, yang nomor 4. Paling bawah? Iya. Kunna tabibatun min Amerika. Liman, limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Siapa? Ini sudah dijawab ya. Siapa? Kunci yang siapa? Sudah dijawab, sudah jawabannya. Meja huwa. Walil. Sudah benar ya ada jawabannya, ditanyain lagi. Nah. Aina bintu kaya. Aina pintu kia Aminatu. Zahabat. 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 Yang benar. Zahabat ila suki. Zahabat ila suki. Dabu ila suki. Zahabat ila suki. Zahabna ila suki. Zahabat ila suki. Nah, zahabat. Ila suki. Benar, yang tepat kan pintu kan mu'anas mufrad. Zahabat ila suki. Kemudian, ya. Aanta muhandisun ya akhi? La ana tobi. La ana. Ana tobi. La ana tobi bun paling bawah. La ana tobi bun. La ana tobi bun. Mana nomor yang 4. Benar? Nomor 5 paling bawah. La ana tabibun. La ana tabibun. La anta tabibun. Naam ana tabibun. La huwa tabibun. La ana tabibun. Ana ana la ana tabibun. Ana tabibun. Nah. Kemudian ala ka akhun? La mali la amali la akun nak yang pertama Ustaz ya, nomor 1 Ustaz la mali akun la mali akun la lali akun la mali akun la mali akun nomor 1 nomor 1 yang ke 1 Ustaz yang ke 1 Naam, ya, la mali aku. Kemudian berikutnya. Man ma'aka ya Ali? Ma'i? Zamili. Paling bawah Ustaz. Ma'i zamili. Ahu zamili. Ma'ika zamili. Ma'i zamili. Yang terakhir Ma'i Jamili. Yang paling bawah Ma'i Jamili. Kemudian Adzalika rajul mujarisun jadidun. Tabibun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Yang paling bawah Ustaz. La huwa tabibun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Jadidun. Nah.
Kemudian, aina baitul imami? Yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Tul imami khalfal masjidi. Khalfal imami khalfal masjidi. Nomor tiga sama nomor empat sama. Sama Ustaz itu ya? Beda. Baik, oh, bin, sama. Pintu. Baik. Empat. Oh iya. Nomor empat. Nomor empat. Baik. Nomor tiga ini pintu, bukan baitu. Oh, jebakan. Pintu yang keempat. Ya, jebakan. Jebakan salah. Yang benar adalah yang ke? Empat. Yang keempat. Baitul imami. Khalfal. Masjid. Nomor tiga, nomor tiga ini kan bintul imami. Imam. Itu bukan baik. Nah, harus perhatikan baik-baik itu. Nah. Berikutnya. Ahadha darajatu li ibnil muadzin. Apakah ini mobilnya? Ahadihi ya. Ahadhi darajatu li ibnil muadzin. Naam, hadhihi darajatu li ibnil muadzin. Libnul Muadzin. Yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nomor dua. Kedua, kedua. Yang nomor? Dua. Kedua, yakin? Bukan nomor tiga? Kan ada linknya ada linknya di ya, yang benar nomor dua. Kalau nomor tiga ini nanti artinya ya sepeda ini putranya Muadzin. Anaknya Muadzin. Nomor dua, ya sepeda ini milik putranya Muadzin. Beda dikit tapi beda jauh. Nah, apa harokat huruf terakhir yang kiri kata al-mudaris dalam kalimat berikut ini? Al-mudaris ya, Asro. Apa harokat huruf terakhir dari kata al-madrasah dalam kalimat berikut ini? Asro madrasah di kasro. Kasro ya. Nah, yang benar adalah kasro. Jadi, baitu tajiri amamal masjidi. Wabaitu tabibi khalfal madrasati. Madrasati gitu ya kasrah. Apa harokat huruf terakhir dari kata tabib dalam kalimat berikut ini? Hadhihi sayyarati li tabibi kasrah. Hadhihi sayyarah. Sayyaratu. Sayyaratu. Hadhihi sayyaratu li tabibi. Li tabibi. Oh, berarti di kasrah. Li tabibi wa tilka li tajiri. Apa harokat huruf terakhir dari kata daraja? Ahadha daraja. Doma, doma. Ahadihi daraja. Jatuh, doma. Li benil muadzini. Naam, hadhi daraja tu. Li benil muadzini. Jadi di doma. Apa harokat huruf terakhir dari kata mustausof? Mustausof. Mustaufi. Kasroh. Ada fiho. Kasroh. Kasroh. Nah. Kasroh berarti bacanya at-tabibul jadidu. Apa rukun huruf terakhir dari kata al-waladu at-tabibu alladhi kharaja kharaja talibun min al-Kuwait. Apa harokat huruf terakhir dari kata ibn?
Doman. 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 Wala dul kosiru. Bua benul. Bua benul. Bua benul mudi. Bua benul mudarrisil jadidi. Ibnu. Apa rukat huruf terakhir dari kata maksur? Asarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Domah tanwin. Apa rukat huruf terakhir dari kata aminah? Domah satu. Domah satu. Wa umuha fil matkati. Apa rokat huruf terakhir dari kata uh? Uhtun. Jamili. Uhtun. Lahu. Uhtun wa uhtun. Ahun wa uhtun. Ha. Apa rokat huruf terakhir dari kata ha dalam kalimat berikut ini? Fathah. Sukun. Harokat akhirnya sukun. Apa rokat huruf terakhir dari kata al-ghurfah dalam kalimat berikut ini? Domah. Kasroh. Kasroh. Abi wa umi fitil kal ghurfatil kabiro. Apa rokat huruf terakhir dari kata khoro? Sukun. Projat. Sukun. Projat. Saya rotul jamilatul lati. Projat. Berarti sukun yang projatin. Mana minal madrasati lil mudir sukun. Apa rokat utara dari kata? Baitu. Baitu. Manil fatah lati projatin. Baitika. Baitika. Baiti Katoki Ka itu Muhammad Amin Baitika Baitika Ana ya Muhammad Ya bintu khalati. Apa rokat huruf terakhir kata imam dalam kalimat berikut ini? Imam fityatu ikhwatu Abu Dum Doma Imamu hadzal masjid. Selesai. Ustaz, tanya Ustaz, tadi imamunya jadi mudhof. Ya, imamu mudhof. Mudhof.